saudara. Selamat datang dalam acara Festival Musik Kobar Prenger Festival 2023. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dengan berhentinya pemukulan gong yang dilakukan oleh Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Kapusin. Artinya Festival Musik Kobar Prenger Festival 2023 dibuka. Kita memasuki bagian yang kedua dari Kobar Prenger Festival. Di pagi sampai dengan sore hari bersama-sama kita menyaksikan dan berkeliling dengan job fair kita. Lalu sekarang kita masuk dengan festival musik kita. Kobar Entrepreneur Festival ini adalah suatu kebanggaan kita. Tadi kami sudah hadir pada job fair-nya. Dan hari ini juga kita akan mengikuti festival lagu. Kita ingin orang muda Katolik di Keuskupan Agung Medan menjadi motor untuk setiap hati yang berkobar-kobar. Berkobar-kobar, berjalan bersama. Berkobar-kobar, kita bersaudara.
saudara. Bagaimana matahari memberikan hangatnya perjalanan manusia, bukan bagaimana tentang manusia menunjukkan siapa dirinya, melainkan bagaimana manusia menjadi berkat bagi manusia lainnya. Mari duduk sejenak dan rasakan Sanjurni Indonesia. Talino, bacuramin ka suraga, basengat ka jubata, arus, arus, arus.
pohon-pohon bersuka berdendang, riang-ria Horas, Majua-jua, Jua-jua, Yahobu, Aho. Mana suaranya orang muda Katolik serta orang muda di Kota Medan? Tepuk tangannya mana? Selamat malam Pardede Hall. Wow, luar biasa sekali nih. Pardede Hall Medan digemparkan dengan banyaknya orang sebanyak 3.000 di acara kita pada malam hari ini. Boleh kita dengar dulu tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa. Yang datang hari ini dari berbagai usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Artinya di Kota Medan banyak banget yang tertarik dengan acara ini, Bang Jo. Iya, betul sekali, dan tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada kita seluruhnya dalam acara Festival Musik Kobar Prener Festival 2023. Kita berikan dong tepuk tangan ya. Kita mau coba dulu ya, sebelum kita perkenalan diri, kita mau sapa dulu kepada para penonton-penonton ya, yang ada di sebelah kanannya saya. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman, mana tepuk tangannya? Lumayan. Kalau yang sebelah sini boleh kita cek sound dulu? Boleh, Bang. Selamat malam yang di sebelah kiri saya, yang bagian tribun. Wuh.
jauh lebih bersemangat ya. Luar biasa, aku mau tes dulu yang di depan kita ini, jangan sampai kalah ya. Semuanya yang ada di depannya, apa kabar Pardede di Olmedan? Wow. Luar biasa. Luar biasa. Tahu gak? Bahasanya kayak beda kasta ya. Soalnya yang di depan ini itu dari gold ya, jadi suaranya lebih prima. Merdu. Ada, sorry ya, kita waduh, kita nggak ngelihat ke bawah ya, kita sombong. Sombong kita. Sabar, sabar, sabar. Oke, kita akan sapa orang-orang yang terkuat, yang tergagah karena wow, mereka adalah orang-orang dengan kaki yang sangat-sangat kuat. Kuat ya. Kita sapa ya Bang Jo? Boleh, boleh. Mana suaranya dari festival? Luar biasa. Biasa ya, udah biasa mereka berdiri berjam-jam jadi suara udah pasti kencang. Iya, benar banget. Gak boleh kalah saing dong teman-teman. Yang di depan kita sudah ada, saya lihat ya, sudah ada tokoh-tokoh luar waduh, biasa. Siapa kita aja, mau sapa dulu yang berada di posisi VIP. Selamat malam Monsinyur, para pastor, para bapak, para suster semuanya. Mana suaranya? Gak asik ya. Biasa ya. Soalnya udah gak OMK lagi. Mohon izin Monsinyur ya. Udah, soalnya udah 50 tahun ke atas ya. Bang Jo, gimana kalau kita coba dengan jargon kita nih yang berkobar-kobar. Boleh bener banget dong, bener ya sekali. Apa boleh tuh gimana, gimana ya caranya? Kalau misalnya, jadi kalau misalnya aku teriakin ya teman-teman, walaupun di sini ada campuran bukan hanya orang muda Katolik tapi orang muda keren lainnya. Yes. Jadi kalau aku bilang OMK, jawabannya semua berkobar-kobar. Boleh teman-teman? Boleh. Yo sama-sama. OMK berkobar-kobar. Belum rame banget semuanya ya, sama-sama kita berempat ya OMK. Boleh. Satu, tangannya, dua, boleh yo. Boleh tangannya di atas gitu ya. Tangannya di atas, tangannya berkobar, di atas ya. Berkobar gitu. Oke, sama-sama ya. One, two, three. OMK. Berkobar-kobar. Tepuk tangan untuk kita semua. Wow. Dan tentunya teman-teman pada malam hari ini sudah hadir bersama dengan kita. Yang mulia Uskup Agung Keuskupan Agung Medan. Seorang uskup yang sangat dicintai bukan hanya milik orang muda Katolik atau umat Katolik di Keuskupan Agung Medan, tetapi juga begitu dicintai oleh seluruh orang muda Katolik se-Indonesia. Pada wow, perjumpaan Indonesian Youth Day, beliau hadir bukan hanya memimpin misa, tetapi memimpin konser. Tepuk tangan untuk Uskup Monsinyur kita Cornelius Sipayung AFM Kapusin. Dan sudah hadir juga di sini Pastor Mikael. Kalau saya tidak salah lihat ada Pastor Borta juga. Selamat malam Pastor, bersama seluruh para pastor serta para suster kami yang hadir di sini. Iya Bang Jo, aku juga mau sapa nih. Kebetulan pada hari ini hadir ya produser Kobarpreneur Festival 2023. Bapak yang kita cintai ya, yang luar biasa dalam hal mengaitkan kita ya kaula muda. Betul sekali. Luar biasa sekali. Sekali. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Andus Hendrik Sitompul MM sebagai selamat anggota malam, DPR RI Komisi 7. Terima kasih. Dan yang selanjutnya selamat malam juga untuk pastor favorit semua orang. Pastor ya, bidang kepemudaan Keuskupan Agung Medan ada Pastor Serafin. Boleh pastor lambaikan tangannya. Boleh kasih tepuk tangan untuk Pastor Serafin. Luar biasa. Dan kami juga menyapa untuk seluruh tamu undangan kami. Mulai dari orang tua sampai kaum-kaum muda yang ada di sini. Kami menyapa selamat malam untuk kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah ya. Sekarang aku coba mau pasti ini, orang muda Katolik datang dari mana aja, apakah ada yang datang dari luar kota Medan? Tapi sebelumnya yo, iya, aku mau sapa dulu yang teman-temanku biasa ya, orang muda Katolik. Mana nih tepuk tangannya teman-teman OMK dari Vikariat Medan Katedral. Wah lumayan ya, ada 3 orang kalian ya. Gak ada uang kalian beli tiket 15.000. Pelit kali kalian, ada yang gratis dari Pak Hendrik loh, iya, udah ya? Dibayarkan Pak Hendrik ribuan tiket. Wow, baik kali biasa. Pak Hendrik ini kan, iya, baik kali. Kelewat baiknya Pak Hendrik ini, heran aku. Coba selanjutnya dari, harusnya ada nih ya dari parokiku juga, dari stasiku ya. Mana nih semangatnya teman-teman dari Vikariat Medan Hayam Uruk. Wow, lumayan, nambah ya, nih. Ada 100. Baik yang selanjutnya saya mau dengarkan dulu kemeriahan dari teman-teman, Paroki Kabanjahe.
Oh, di belakang. Maju-ajua. Maju-ajua Manwanta Krina. Yang mana nih sebenarnya Kak Panca? Yang belakang atau bagian depan? Selamat malam juga yang sudah hadir dari paroki Sidikalang. Mana suaranya Sidikalang? Yeah. Vikariat Sidikalang ya lebih tepatnya ya. Vikariat Sidikalang. Yeah. Sekali lagi dong, sekali lagi dong Bang Hendra. Selamat malam Vikariat Sidikalang. Wow, luar biasa. Nyurut ya tiba-tiba. Oke, selanjutnya aku mau nyapa nih yang jauh dari Danau Toba. Kita mau sapa dulu dari Vikariat Samosir. Oh, luar biasa ya, Bang. Lebih rame ya. Lebih rame, iya. Padahal jauh loh. Jauh, hanya untuk KPF 2023. Nah, selanjutnya nih, mirip-mirip deket-deket dari Samosir. Vikariat Dolok Sanggung. Oke, aku juga mau nyapa dari Vikariat Pematang Siantar. Mana suaranya? Udah deket ya Siantar Medan ya, 2 jam ya, iya, lewat jalan tol ya. Jadi wajar rame ya, Bang. Iya, makasih Pak Jokowi. Tadi mereka udah rental ya, naik ini, intra. Intra ya, Bang. Iya. Oke, dan yang terakhir aku mau sapa dari Vikariat Aek Kanopan. Yang depan juga yang jawab. Oke. Okay. Ya, baik. Tentunya kegiatan kita hari ini bisa terselenggara berkat daripada para sponsor-sponsor luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada sponsor kami dari Pertamina, PLN, Pertamina Gas Negara, Mind ID, Binus University, Yayasan Don Bosco, Keuskupan Agung Medan, serta Perumnas. Kita berikan tepuk tangan kepada sponsor luar biasa kita. Baik. Tentunya sebelum kita membuka acara kita secara resmi, sebagai bangsa yang besar yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada semua hari ini sudah hadir, boleh untuk saya undang bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita bersama-sama menyanyikan Mars Kebanggaan Orang Muda Katolik, Keuskupan Agung Medan. Kita boleh mengangkat tangan kita ke atas. Orang Muda Katolik di Keuskupan Agung Medan selalu bergembira watakan kasihnya dimanapun berada hadirkan cinta. Orang Muda Katolik jantung gereja masa kini selalu bersaudara penuh cinta dan harapan.
gereja. Orang muda Katolik Kudus kami persilahkan untuk tamu dan para hadirin yang terhormat untuk kembali duduk di tempatnya masing-masing. Ya, mohon maaf bukan bermaksud menyinggung ya para penonton di festival ya. Itu sudah pilihan kalian ya. Oke. Baik. Yang mulia usup kami, Bapak kami para pastor, suster-suster, para orang tua kami serta seluruh hadirin yang berbahagia. Saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari penanggung jawab umum. Seorang sosok luar biasa yang senantiasa memberikan dukungan-dukungan luar biasa terhadap kemajuan serta perkembangan orang muda Katolik di Keuskupan Agung Medan. Kami sambut dengan hormat, kita berikan tepuk tangan untuk Pastor Serafin Dani Sanusi OSC. Teman-teman muda, Bapak Uskup, Vikjen, Kanselarius, Pastor Redem, Bapak Hendrik Sitompul dan keluarga, serta para tamu undangan VIP yang saya hormati, lalu juga teman-teman muda semua yang sungguh-sungguh saya cintai. Kita ada dalam Kobarpreneur Festival. Kobar artinya setiap orang muda harus berkobar-kobar. Kata-kata kobar ini adalah inspirasi dari Bapak Uskup kita sendiri yang tercinta ketika kita ada di Camp Youth Day kelima di Kabanjahe. Orang muda harus berkobar-kobar. Kira-kira seperti itu. Maka ketika orang muda tidak mampu berkobar-kobar, orang muda itu dia pensiun sebelum waktunya. Maka Kobarpreneur Festival hendak menunjukkan bahwa orang muda Katolik di Keuskupan Agung Medan ini tidak akan pernah mati. Selalu berkobar-kobar, selalu menunjukkan bahwa orang muda Katolik di Keuskupan Agung Medan tidak akan pernah pensiun sebelum waktunya. Oleh karena itu, Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Medan selalu memikirkan, selalu merasakan apa yang menjadi gejolak dari orang muda dan akhirnya kita melaksanakannya. Kobarpreneur Festival adalah bagian dari itu semua. Oleh karena itu, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung, dan seluruh kuria yang senantiasa mendukung orang muda. Tidak hanya mendukung dengan ide, tapi juga mendukung dengan banyak hal yang membuat orang muda selalu bergerak, bergerak, dan bergerak. Terima kasih Pak Hendrik Sitompul yang senantiasa juga setia mendampingi orang muda. Dari orang muda menuju DPR RI, kembali ke orang muda. Itu tagline-nya Pak Hendrik. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Hendrik. Dari orang muda menuju DPR RI, kembali untuk orang muda. Luar biasa. Terima kasih juga untuk seluruhnya, terutama teman-teman muda yang luar biasa. Mereka yang luar biasa mulai mempersiapkan sejak awal hingga saat ini untuk Kobarpreneur Festival. Mereka pun dibantu oleh orang tua-tua kita yang tidak sungkan-sungkan dan tidak segan-segan menyingsingkan lengan tangan baju mereka untuk membantu orang muda. Terima kasih kepada para sponsor kami,
yang tadi sudah disebutkan. Terima kasih juga untuk Rumah Sakit Elizabeth yang dengan hati luar biasa mendampingi kita. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang pingsan, kalau ada yang tidak enak badan, ada suster-suster dan dokter dari Rumah Sakit Elizabeth yang akan membantu kita. Terima kasih juga untuk Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Medan yang sungguh mau bekerja sama dengan kami sehingga acara kita ini semuanya dapat di live streamingkan. Selamat datang kepada seluruh orang muda yang hadir di tempat ini. Semangat terus dan berkobar-kobar terus. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk sambutan luar biasa yang sudah disampaikan oleh Pastor Serafin Dani Sanusi OSC. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia serta orang muda Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan sambutan. Udah yang mau duduk gak usah sungkan, duduk saja, gak usah malu-malu ya. Gak usah malu-malu, oke? Duduk aja ya, gak usah takut kotor, nanti gak kita cuci sama-sama. Gitu ya, Bang. Iya, jangan sok kuat, kamu lemah kayak kami bertiga. Iya. Baik, selanjutnya teman-teman, kita akan mendengarkan kata sambutan dari tokoh luar biasa yang senantiasa saya puji karena memang luar biasa, gak bisa dibohongin lagi. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Doktoranus Hendrik Halamoan Sitompul, MM, anggota DPR RI, umat Katolik, kebanggaan, Keuskupan Agung Medan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, teman-teman. Dan tentunya kehadiran beliau di sini bukan hanya memberikan kata sambutan, sebagai penanggung jawab bagian produser, beliau juga nantinya akan memberikan hadiah kepada banyak orang muda yang sudah berkompetisi dalam kategori Lomba Video Kreatif. Namun sebelumnya kami persilakan dengan hormat kepada Bapak untuk memberikan sambutannya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Jojo, adik-adik sekalian. Shalom. Horas. Menjua-jua. Jua-jua. Jahobu. Ahoy. Nah, yang terakhir, kalau saya bilang OMK, apa jawabnya? Oke. OMK! 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 Tepuk tangan buat kita semua. Cik, cik. Yang kami muliakan, Monsinyur Cornelis Payung, Uskup Keuskupan Medan yang juga benar-benar kami rasakan kehadirannya dalam setiap kegiatan kami. Terima kasih Monsinyur sudah mendampingi kami terus dalam kegiatan-kegiatan kami. Yang kami hormati, Pikjen, Pastor Mikael Manurung, Pastor Borta, Pastor Simamora, dan juga yang luar biasa pastor yang satu ini, yang terus hari per hari mendampingi orang muda Katolik. Tepuk tangan buat Pastor Serafin. Beliaulah yang mendampingi orang-orang muda Katolik. Dan juga yang kami hormati para frater, suster yang hadir di sini dan juga seluruh umat yang terkasih, terutama anak-anak muda Katolik, OMK, orang muda Katolik yang sudah hadir di tempat ini. Saya sebenarnya tidak pantas datang sini karena bukan orang muda lagi. Tapi Pastor Serafin katakan, Pak Hendrik harus menjadi produser. Waduh, kalau ingat produser pasti ingat Hepeng, kira-kira begitulah. Tapi tantangan itu tidak kita abaikan, justru kita terima dengan baik. Terima kasih Pastor, terima kasih OMK semuanya sudah mempercayakan saya sebagai produser dari acara ini. Hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu dari sekian waktu persiapan ini. Dan Kobarpreneur Festival ini adalah yang kita tunggu. Kita sudah lihat kemarin sudah melakukan kegiatan
job fair, bagaimana kita menyiapkan para perusahaan-perusahaan untuk bisa menampung para tenaga kerja. Dan itu sudah kita lakukan kemarin, dan semua antusias masyarakat dan khususnya orang muda Katolik untuk ikut bersama-sama melihat bagaimana perusahaan-perusahaan yang mendukung orang muda Katolik untuk bekerja. Dan ke depan mungkin kita bisa akan lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Saya diskusi sama Pastor Serapin bagaimana tahun depan kita datangkan BUMN-BUMN bisa hadir di job fair dari OMK Keuskupan Agung Medan ini. Itulah harapan kita ke depan bisa-bisa terjadi. Dan berikutnya juga pada hari ini, kemarin juga kita melakukan festival lagu-lagu Pastor Serapin Sa Gereja. Saya orang muda Katolik, dari muda Katolik berangkat ke DPR kembali memperhatikan orang muda Katolik. Itulah tujuan saya. Begitu emosional saya bagaimana orang muda Katolik ini bisa maju terus. Untuk itu saya berharap orang muda Keuskupan Agung Medan jadilah pelopor OMK kreatif di akan datang ini. OMK Keuskupan Agung Medan jadilah pelopor OMK kreatif agar semua tantangan ke depan bisa kita hadapi dan kita lalui. Itulah pesan saya sebagai mantan ketua Mudika OMK yang sedang saya jalani. Itu aja yang bisa sampaikan. Selamat datang, menampilkan apa yang mereka miliki dan sudah kita eksplor semua, dan hari ini kita tampilkan semua. Demikian kami sampaikan, terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas kehadirannya, dan semua saya sampaikan, I love you. I love you. Terima kasih. Baik. Mohon izin kepada kami, ya. Monsinyur, Pastor, Suster, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Beberapa waktu yang lalu beliau memberikan dukungan kepada orang muda Katolik dalam berkarya. Ada banyak orang muda yang mengikuti perlombaan video kreatif yang diselenggarakan oleh beliau. Dan saat ini kita akan menuju kepada pengumuman, namun sebelumnya kita akan saksikan bersama para kandidat calon pemenang kategori video kreatif yang diselenggarakan oleh Bapak Hendrik Sitompul. Hendrik Sitompul, 1 year. I'm not afraid to die.
Iya, baik. Dan langsung saja kita akan menuju kepada pengumuman siapakah yang akan menjadi pemenang lomba video kreatif untuk wilayah Deli Serdang. Juara yang kedua jatuh kepada Friska Lorentina Boru Purba. Juara yang pertama Mustika Sari Sipayung. Dan untuk wilayah Deli Serdang 2, juara dua diraih oleh Vikarson Andrianus Gulo. Juara pertama diraih oleh Delta Nasir. Kami undang kepada para pemenang untuk naik ke atas pentas ataupun perwakilan. Kalau tidak naik ke atas pentas, hadiahnya kita bawa pulang. Betul, ya, lumayan, jadi harus hadir ya. Lumayan. Selanjutnya untuk wilayah Kota Medan. Selamat kepada juara yang kedua atas nama Marcel Pratama Bancin. Dan juara yang pertama, selamat kepada Novita Sari Gabriela Silaban. Dan untuk wilayah Serdang Bedagai Tebing Tinggi, juara terfavorit 3 diraih oleh Dwi Angelika Sipayung. Selamat. Dan untuk favorit 2 diraih oleh Ermayori Lumban Raja. Dan favorit pertama diraih oleh Margareta Febrianti Manurung. Kembali kami sampaikan bahwasanya kepada nama yang sudah kami sebutkan untuk hadir ke atas ataupun yang mewakili. Selanjutnya, untuk menjadi juara ketiga di wilayah Serdang Bedagai, jatuh kepada Marito Situmorang. Juara kedua, Amelina Situmorang. Juara pertama, Felix Johannes Siregar. Hendra. Iya, Bang Jo. Sesudah para peserta dikumpulkan, maka Dewan Juri memilih para finalis terbaik yang tentunya akan mendapatkan predikat sebagai juara favorit dan juara terbaik. Informasi menariknya adalah dua orang juara, sang juara pertama kategori juara favorit dan sang juara pertama dari kategori terbaik akan berangkat visit parlemen ke Jakarta. Keren ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Baik, kita langsung ke hasil juara nih Bang Jo ya. Juara favoritnya supaya deg-degan, okay. Juara 3-2 dulu ya. Aku juga nanti 3-2. Oke, okay, ya. Baik. Juara favorit. Juara favorit 2 diraih oleh Mustika Sari Sipayung. Juara favorit 3 diraih oleh Amelia Situmorang. Dan juara favorit pertama diraih. Sabar. Kenapa tuh? Sama-sama nanti ya. Oke. Karena mereka bakalan ke Jakarta. Juara kategori terbaik, juara ketiga, Mustika Sari Sipayung. Juara terbaik yang kedua, Felix Johannes. Dan satu nama yang akan kami sebutkan terakhir akan berhak mendapatkan kesempatan untuk visit parlemen, melihat gedung DPR ataupun MPR RI Indonesia ya. Luar biasa, pasti pengalaman yang gak akan mereka bisa lupakan ya Bang Jo ya. Baik, juara favorit 1 selamat diraih oleh Marito Situmorang. Dan juara terbaik selamat kepada Delta Nasir. Baik, sepertinya para juara ini akan kita wakilkan ya, karena belum ada yang naik atas pentas. Apakah para juara ada di sini? Silakan naik. Silakan naik. Untuk para juara silakan, kami persilakan para juara untuk naik ke atas pentas. Baik, bagaimana untuk para peserta lomba video kreatif lainnya? Setahu saya ini dari Medan juara kedua. Masih ada juara-juara lainnya atau mungkin boleh kepada panitia untuk mewakili? Untuk menerima secara simbolis kami undang kepada panitia. Terlebih lagi kepada teman-teman OMK kita yang berasal dari luar kota yang mungkin belum dapat hadir bersama-sama dengan kita di sini. Kami mohonkan kesediaan daripada teman-teman panitia untuk boleh mewakilkan
para pemenang-pemenang Lomba Video Konten Kreator terkait dengan kinerja Bapak Dr. Andus Hendrik Halomoan Sitompul. Kami mengundang kepada teman-teman perwakilan daripada panitia maksud kami untuk boleh menerima secara simbolis. Ternyata pemenangnya datang tetapi mereka mungkin baru mengantri tiket Pak, jadi baru masuk ya. Waduh, padahal nama kalian tadi kami sudah teriakkan nih sampai 15 oktav. Betul, padahal namanya udah langsung mau dikasih tiket nih mau berangkat ya Bang Jo. Iya, betul sekali. Baik, boleh mereka mewakili Bapak, nanti hadiah yang selanjutnya kita akan berikan kembali. Untuk juara kami urutkan kembali teman-teman. Kalian dari mana asalnya selain daripada asalnya dari Tuhan? Nama kamu siapa? Buka di maskernya sayang, buka maskernya. Baik, namanya siapa? Amelia Situmorang. Baik, Amelia Situmorang ini Amelina juara dari Serdang Bedagai juara kedua. Baik Bapak, boleh Antonius Bancin dari juara kedua kategori, maaf adiknya ya, Marcel, abangnya yang saya sebut. Marcel. Yang di sana Marcel dari Medan, boleh disebutkan namanya kepada panitia. Baik, silakan seksi dokumentasi. Selanjutnya, Marcel. Ya tentunya para peserta akan mendapatkan uang tunai. Silakan para peserta nanti akan dihubungi kembali oleh sekretaris dari Bapak Hendrik Sitompul untuk pemberian hadiah uang pembinaan. Baik, kami mohonkan kepada Bapak dan para pemenang lomba untuk berfoto bersama. Seperti yang sudah kami informasikan bahwasanya hadiah uang pembinaan akan ditransfer ke rekening pribadi masing-masing pemenang. Dan tentunya sekali lagi Hendra kita ucapkan selamat kepada pemenang, satu orang dari terbaik dan satu orang dari favorit yang akan boleh mengunjungi gedung DPR MPR. Benar sekali. Untuk teman-teman yang mungkin belum beruntung ya, jangan patah semangat ya. Nanti pasti akan ada event-event lagi dan semoga bisa kebagian juara. Ya baik, Bapak, kami mohon Bapak untuk tetap berada di sini Bapak, karena setengah jam ini waktu Bapak. Dan untuk kalian semua yang duduk bersabar, kalau kalian bawa kuaci ya, kacang dari gerai Kobar boleh dimakan ya, bagi-bagi kita. Baik, Bapak Hendrik Sitompul hari ini juga akan meluncurkan sebuah lagu yang kemarin sudah dibawakan oleh para peserta Lomba Festival Musik. Pak, bagaimana, boleh mikrofonnya kami mohon? Ya, kita akan bertanya dulu dong, bagaimana proses-prosesnya Pak Hendrik akan menceritakan kenapa akhirnya Pak Hendrik menciptakan lagu ini sebelum kita menonton tayangannya. Betul sekali, padahal di tengah-tengah kesibukan sebagai seorang anggota fraksi ya, tapi masih sempat buat lagu. Gimana tuh Pak, proses ceritanya? Baik, terima kasih. Jadi saya menciptakan sebuah lagu yang baru pertama sekali dalam hidup saya menciptakan sebuah lagu. Dan lagu ini saya inisiasinya ketika saya saat bekerja dan saya duduk di ruangan kerja saya di DPR RI. Saya mengucap syukur pada Tuhan karena capaian-capaian yang saya dapatkan di luar dari estimasi dari pribadi saya sendiri. Tuhan begitu baik dan itulah muncul sebuah lagu dengan judul Tangan Kasih. Terima kasih. Baik, Monsinyur, Pastor, Suster, Bapak, Ibu, orang tua kami serta teman-teman orang muda. Langsung saja Bapak, mungkin lebih asik kalau kita hitung sama-sama.
1, 2, 3, kita akan melihat tayangan videonya, kita nonton bareng video klip dari Bapak Dr. Andus Hendrik Sitompul. Kita hitung sama-sama ya. Dalam hitungan mundur, maka kita akan melaunching lagu ciptaan serta dinyanyikan oleh Bapak Hendrik Sitompul. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Tangan kasih Tuhan menolong hidupku. Tangan kasih Tuhan menopang jiwaku. Di setiap langkahku, setiap rencanaku, tangan Tuhan selalu besertaku. Satu pun tahu jalan hidup ini, tak satu pun tahu kehendaknya yang terjadi. Satu hal ku tahu, satu ku pinta, tangan kasih Tuhan bersama. Pasrahkan seluruh hidupku, ku serahkan seluruh jiwa ragaku, hanya kepadamu, hanya kehendakmu, Tuhan Engkaulah nafas. Kehendaknya yang terjadi. Satu hal ku tahu, satu ku pinta, tangan kasih Tuhan bersamaku. Pasrahkan Tuhan
nafas hidupku. Aku bisa ngerasain, sebentar ya, aku bisa ngerasain kepuasannya para penonton pasti kurang ya, delay ya. Gambar dan suara kurang cakep ya, gak sesuai ya. Maka kalau mau mencari kesempatan ataupun kesempurnaan lebih bagus, kita mohonkan kepada Pak Hendrik Sitompul untuk menyanyikannya secara langsung. Kalau kalian yes, kalau kalian yes, nyalakan flashnya ya. Kalau yes, nyalakan flash. Kalau yang atas curang ya, flashnya terlalu terang ya, kok bisa nih ya. Gede sendiri flashnya ya, agak lain. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tangan kasih yang dinyanyikan oleh Bapak Hendrik Sitompul. Kasih Tuhan menolong hidupku, tangan kasih Tuhan menopang jiwaku. Di setiap langkahku, setiap rencanaku, tangan Tuhan selalu besertaku. Tak satu pun tahu jalan hidup ini, tak satu pun tahu kehendaknya yang terjadi. Satu hal ku tahu, satu ku pinta, tangan kasih Tuhan bersamaku. Pasrahkan seluruh hidupku, serahkan seluruh jiwa ragaku hanya kepadamu, hanya kehendakku. Tuhan, engkaulah nafas yang terjadi. Satu hal ku tahu, satu ku pinta, tangan kasih Tuhan bersamaku. Ku pasrahkan seluruh hidup, ku serahkan kepadamu, hanya kehendakmu. Tuhan, engkaulah nafas hidupku. Pasrahkan seluruh hidup, serahkan seluruh jiwa ragaku hanya kepadamu, hanya kehendakmu.
kasih. Luar biasa sekali suara Bapak Hendrik Sitompul bergema di Pardede Hall Medan. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk mana Bapak kita tercinta. Terima kasih Bapak atas lagu yang luar biasa dan dukungannya. Baik Bapak, boleh kembali ke tempat duduknya Bapak. Terima kasih ya. Baik, kami himbau untuk para tamu VIP kami untuk mengambil makanan yang sudah disediakan oleh panitia di belakang atau di pintu VIP. Kami persilahkan para bapak ibu tamu undangan khususnya VIP untuk mengambil makanan di pintu VIP. Terima kasih. Baik, kalau tadi kita sudah mendengarkan suara merdu dari orang yang penting dalam kepemudaan kita ya Kak Yo, karena beliau juga sangat-sangat mendukung seluruh kegiatan OMK. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari orang yang tak kalah penting Kak Yo. Kenapa? Karena yang akan kita dengarkan ini adalah seorang yang sangat amat dicintai sekeuskupan Agung Medan. Baiklah, mari kita dengarkan kata sambutan dari Yang Mulia Uskup Agung Keuskupan Agung Medan. Kami persilahkan Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Kapusin. Mana tepuk tangannya? Iya, selagi menunggu Monsinyur kita ya, Kak Susi, aku mau menjelaskan sedikit nih tentang beberapa kegiatan yang sudah terlaksana kemarin, Kak Susi. Iya, boleh. Seru yes. banget ya, Kak Yo. Iya, jadi mulai dari kemarin tuh ada yang namanya Festival Musik ya, Kak Susi. Iya. Jadi di Festival Musik itu ada beberapa kategoris ya untuk perlombaan yang dilaksanakan kemarin ya, ada 4 perlombaan tuh. Apa aja, Kak Susi? Ada perlombaan band, ada perlombaan akapela, ada perlombaan akustik, dan yang terakhir apa Kak Yo? Ada perlombaan vokal grup ya kemarin. Iya, benar. Banyak banget nih OMK di Keuskupan Agung Medan mengikuti berbagai kegiatan. Yes, benar banget Kak Susi. Dan job fair ini juga ya baru pertama kali diadakan di Keuskupan Agung Medan. Wow. Tepuk tangan untuk Keuskupan Agung Medan. Benar. Luar biasa sekali. Kurang kenceng kan Kak? Iya, sepertinya sudah mulai luntur ya semangatnya ini teman-teman. Apa coba karena Kak Susi boleh disapa dari sebelah kiri. Oke, Kak Susi. Boleh ya. Aku mau sapa nih, sebelah kiri ada bronze dan silver ya. Jangan buat aku malu ya teman-teman kalau aku bilang OMK mana suaranya? Apa tadi jawabnya Kak? Diulangin? Berkobar-kobar. Iya, jadi jawabnya berkobar-kobar. Aku sapa ya, mana suaranya bronze dan silver? Ah, aduh lemas adalah, banget ya Kak Susi. Iya, aturan mau dikasih makan malam gak jadilah. Kakak kalau boleh sapa yang di sebelah kanan Kak. Oke, aku mau sapa yang di sebelah kanan dulu ya teman-teman. Sabar, yang di ya, yang di bawah sabar. Iya. OMK. Sudah makan tadi datang ke sini kan guys ya? Oh belum. Pantes. Waduh, acara kita ini masih panjang sekali teman-teman. Artis kita banyak hari artis ini. Artis kita banyak hari wow. ini, menter-menter semua ya. Iya. Coba sekali lagi aku mau sapa, OMK. Iya, Kak Susi walaupun Pardede Hall Medan saat ini kepanasan ya. Iya, benar-benar. Aku rasa semangatnya teman-teman ini masih ada. Dan pastinya nggak boleh luntur ya sampai benar. Akhir acara kita. Karena kita nanti punya banyak rangkaian acara yang begitu meriah untuk malam ini. Boleh Kak Susi disapa teman-teman yang berada di festival? Iya, udah nungguin. Sepertinya mereka bentar. Kanan ya. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Asalnya dari Brastagi. Oh, Brastagi. Yo.
Pantesan, waktu aku dekat dia ada yang sesuatu yang menyejukkan. Iya. Wajah seperti aku lihat ini seperti bunga kol. Bunga kol. Bukan. Tugu perjuangan, bukan? Itu tugu kol, bukan bunga kol. Oh, tugu kol. Oh, bukan. Aku mau coba siapa yang di sini ya? Boleh, siapa bang, di sini boleh. Ya? Hei kamu, aku melepas topi saking panasnya. Nama kamu siapa? Aku ini kayak ini loh, anak-anak kecil yang lihat tetangga baru. Oh iya, iya, iya. Tiara bang. Tiara Andini kali. Nyanyi dong. Lama. Namanya lama. Tiara. Lama, Tiara. Kelamaan. Aku mau sahabat di sini. Sini bang. Sahabat sebelah sini ya. Sahabat sebelah sini ya. Sahabat sebelah sini ya. Yang ini dulu, yang berisik. Yang berisik. Ini. Ise gelar rendundekku. Ini kamer. Simalungun. Simalungun ya. Siapa nama kamdekku? Carlita. Carlita. Carlita beru apa? Gultom. Boru Gultom. Kalian berasal dari mana? Brayan. Oh, mereka dari Brayan. Oh, Brayan. Kalau yang di luar ini, aku mau sapa cewek cantik dulu ya. Udah gak usah lari, kalian gak cantik, yang cantik aja. Ini, kamu dulu. Eh, ganti, kakak. Kalian cari apa di sini? Dari mana kalian? Dari Papua Selatan. Bang, wow. Suaranya digedein dong, dari mana? Dari Papua Selatan. Tepuk tangan dong untuk Papua, wow. Selatan. Wow. Luar biasa. Jauh sekali. Kalau kakak ini dari Papua Selatan? Sama, Papua Selatan juga. Perkenalkan dulu namanya. Nama saya Yosefa Ir. Berdiri dulu kalian semua kakak-kakak. Ayo berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Berdiri dulu. Hei yamko rambe yamko haronawa kombe. Hei yamko rambe yamko haronawa. Lanjut kombe. Miki be. Ya elah, lagu daerahnya gak hafal guys. Oke, okay, coba dong ya nyanyi ya. Nyanyi dulu mereka ya. Nyanyi dulu Bang. Nyanyi ya, ini kamera. Disorot kamera dan lampu benderang. Kalian bintang, nyanyilah kakak. Mau nyanyi lagu apa? Lagu Papua. Lagu Papua, boleh. Satu lagu saja lagu Papua. Lagu apa? Waktu kalian 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Sapa-sapa salam keluarga di rumah. Iya biasanya Bang Jo. Orang-orang timur tuh ya, teman-teman kita dari timur tuh luar biasa sekali suaranya ya Bang Jo, sama kayak orang Medan. Ayo coba kakak-kakak kami boleh nyanyi kak. Ayo kakak. Tanah Papua. Tanah Papua saja. Satu, dua, dekat mic-nya, tiga, kamera. Kita kamera. Action. Dua, tiga. Malu-malu, kalau begitu mereka malu berjanji, tepuk tangan saja untuk kakak kita dari Papua. Terima kasih, boleh duduk kembali. Oh, udah ya, aku balik ya, aku balik. Malu ya Bang Joya mereka. Malu mereka, tetapi ya yang pasti makasih banget untuk kalian semua kakak-kakak yang sudah datang bergabung bersama dengan orang muda Katolik di Keuskupan Agung Medan. Yang di atas, mohon maaf kita belum bisa menjangkau ya, kami masih golongan bawah ya, kami golongan bawah. Oke, aku naik lagi ke atas. Coba teman-teman. Oke, baik ya. Kita nanti akan mendengarkan sambutan dari Monsinyur kita. Iya benar okay. Bang Jo. Tapi sebelumnya sekarang apa yang akan kita saksikan? Apa ya apa kira-kira ya? Kalian mau apa teman-teman? Lagu apa? Lagu apa? Mau joget? Bang Jo, kalau udah orang okay, kalau kita udah berdiri yuk. Kita udah berdiri dulu dong. Berdiri dulu dong. Yang di atas jangan melompat. Ya. Jangan melompat ya. Oke, okay, teman-temanku dari Padre Pio ya. Jangan melompat. Boleh berdiri. Kita sama-sama akan menyanyikan lagu theme song. Ya, official soundtrack dari Barokoberpreneur Festival 2023 yang berjudul Kobar. Kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita. Ya selamat malam semuanya. Set. Mana suaranya ya? Tepuk tangan yang di bawah.
Yang di sebelah kiri, mana suaranya? Katolik harus menantang diri, kreatif untuk gereja dan negeri. Boleh dong lompat bareng ya semuanya. Berkobar-kobar, berkobar-kobar, berjalan bersama. Kita bersaudara, mari peduli dan memberi diri. Orang muda siap memimpin sekarang dan masa depan. Ya sini. Alasan untuk berlari, alasan untuk sembunyi dari ajakan ilahi menyapamu. Orang muda Katolik harus menantang diri, kreatif untuk gereja dan negeri. Yo, boleh dong lompat-lompat sambil kebencanaan. Yeah! Yo! Berkobar-kobar, berjalan bersama. Berkobar-kobar, kita bersaudara. Berkobar-kobar, mari peduli dan memberi diri. Orang muda siap memimpin sekarang dan masa depan. Yo, yo, yo! Siap semuanya, ya sana suaranya. Semangat yo. Depan suaranya. OMK Keuskupan Anu Merah. Berdiri di sini dengan hati berkobar-kobar, berbagi cerita dan cinta pada semua. Sambut salam kami suara Horas. Horas, Horas, berjuang-juang lagi. Horas, Horas, berjuang-juang. Lebih kencang. Horas, Horas, berjuang-juang. Lagi yo. Horas, Horas, berjuang-juang. Yuk kita menari bersama. Yuk. Yang di sini boleh ikut menari ya. Sama-sama yuk. Berkobar-kobar, berjalan bersama. Berkobar-kobar, kita bersaudara. Oh, berjalan bersama. Berkobar-kobar, kita bersaudara. Oh, berkobar-kobar, mari peduli dan memberi diri. Orang muda siap memimpin sekarang dan masa depan. Siap memimpin sekarang dan masa depan. Siap memimpin sekarang dan masa depan. Oke. Demikian di acara kita sudah boleh pulang ya. Wow, wow, wow. Luar biasa sekali ya. Official soundtrack daripada Kobarpreneur Festival 2023. Langsung saja kita ke pembukaan untuk Kobarpreneur Festival 2023. Sekaligus kata sambutan dari Yang Mulia
Uskup Agung Keuskupan Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung, OFM Kapusin. Kami persilahkan dengan hormat. Pastor Sebrandus. Sekali lagi kami mintakan kepada Yang Mulia Uskup Agung Keuskupan Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung, OFM Kapusin untuk memberikan kata sambutan sekaligus untuk membuka acara Festival Budaya Kobarpreneur Festival 2023. Kasih mana tepuk untuk tangannya untuk Monsinyur. Ini dia salah satu artis kita pada hari ini ya, yang ditunggu-tunggu banget. Yes. Apa kabar saudara-saudari? Jawabannya hatiku berkobar-kobar. Apa kabar? Nah, tetaplah kobarkan api cinta kasih dalam diri. Dan bagikan kobaran api cinta kasih kepada banyak orang. Festival ini salah satu momen untuk mengobarkan api cinta kasih dalam diri kita. Maka senantiasalah dari sini ke depan tetap hati yang berkobar-kobar dan kobarkan api cinta kasih. Terima kasih. Ya baik, kepada Monsinyur kami jangan turun dulu Monsinyur, karena sebentar lagi kita akan membuka acara dengan memukul gong untuk membuka rangkaian acara Festival Budaya Kobarpreneur Festival 2023. Kami mintakan untuk sesi tempat untuk menghantarkan gong kita. Gong yang suaranya luar biasa. Baik teman-teman, kita sama-sama menghitung ya. Dalam hitung mundur ya kak? Iya, hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan hati yang berkobar-kobar, kita buka Kobarpreneur Festival. Thank you.
depan Agung Medan. Berdiri di sini dengan hati berkobar-kobar, berbagi cerita dan cinta pada semua. Sambut salam kami suara menggelegar. Horas, horas berjua-jua. Horas, horas berjua-jua. Horas, horas berjua-jua. Horas, horas berjua-jua. Iya, tentunya itu sebuah penampilan luar biasa. Para dari terbaik kita ya Bang. Benar, talent-talent kita orang muda Katolik di Keuskupan Agung Medan. Dan tentunya Keuskupan Agung Medan ini Yohana bukan hanya meliputi kota Medan, tetapi terbatas pada daerah Sibolga dan Pulau Nias. Dan sekarang kita akan mempersembahkan sebuah hiburan dari umat kita yang paling jauh. Kalau di Keuskupan Agung Medan ya Bang Jo ya. Benar sekali, dan langsung saja kita persembahkan orang muda Katolik dari Paroki Hati Kudus Banda Aceh. Run!
jatuh ke mubang. Oh sayang boh hati. Hai nangdro nangdro Aceh nyong nangdro Aceh nyong Aceh nyong tempat lelang hilang ba ujung ba ujung pantai lah bo hati Sumatera pulau Sumatera lama dile dile barokan lah barokan barokan lenjero jahil majino halal hanale lah bo hati bo hati Aceh kajaya nangdro nangdro Aceh nyong nangdro Aceh nyong Aceh nyong tempat lelang hilang ba ujung ba ujung pantai Labuh Hati Sumatera Pulau Sumatera. Nyang menyang menyang Gunung Selawah lepas dari Jedah di Aceh Raya. Getanyo Aceh Mutalawar hingga semoga sebila mubila tembong lambung Gunung Guru dalam punca sawah dengan kecak radonya. Jona tuh hamba punca hidup memetu mejawat di kampung. Menyang Gunung Selawah tempat terjedah di Aceh Raya kita nyo Aceh muda lawar hingga sebila mubila lambung lambung Gunung Guru dalam punca sawah dengan kecak radonya. Jona tuh hamba punca hidup memetu mejawat di kampung selah. Assalamualaikum salam dan sambut ke anak nanggrong syarat mulia 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 wale anu pelampuan mulia rakan mame suara mulia rakan mame suara. Assalamualaikum salam dan sambut ke anak nanggrong syarat mulia rakan mame suara mulia wale ranu lampuan mulia rakan mame suara. Si jumpa wirang si kata manau lelah keren kinan menang lelah keren kinan menang ijo ampun tengku rajang. Rel keren kinan menana, rel keren kinan menana, jauh ampun kura jauh. Lami yang bule jagat aulia herimung aulia aulia herimung aulia. Lam kebin megal lam petang lam megal lam petang hai pedeng pedeng lai kuro lai kuro pedeng lai kuro lam bapane kujo lam bapane kujo hai tapo dap gegata hai kata tapo gegata. Lembukan le sayang, lembukan le sayang pada lengkalan pada pada lengkalan pada. Lejiput angin le, lejiput angin le, timpar bangun timpam timpar bangun timpam. Di laut tai. Salah
Pulau Pinang di benang gelombang tujuh. Petah menyang di dalam nyelato. Arong Pulau Pinang ada di benang gelombang. Petah menyang di dalam nyelato. Nilai laut pasti dodai. Tadare lana orea. Tak boleh tulang lelang tulang lelang di dalam jerat. Mentang teringat dengan guna kata. Thank you.
Tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Paroki Hati Kudus Banda Aceh. Luar biasa, jauh-jauh datang dari Banda Aceh ya, menampilkan penampilan yang amat luar biasa. Dan sukses ya Bang, membuat mata Betul sekali. Iya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan sendera tari. Ya, di penampilan sendera tari ini merupakan presentasi dari seorang misionaris dari Belanda pada tahun 1934 yang menyebarkan agama Katolik pertama kali di Tano Batak, yaitu Pastor Sibrandus van Rossum OFM Kapusin. Hadirin yang kami hormati, dengan bangga mari kita sama-sama menyaksikan sebuah penampilan sendera tari. Au Utusan Nirajaro. Di sebuah komplek perumahan yang tidak terlalu jauh dari pusat perkotaan, anak-anak sedang berkumpul dan asik bermain. Asik bermain anak-anak masa kini berbeda dengan masa dulu. Anak sekarang berkumpul dan memegang gadget masing-masing. Ah, majulah weh, lama kali pun kalian. Gak bisa kau sabar sikit. Macam apa kali kau, Pak? Ah, pakai mana pun kalian jadi cowok, lalap kalah kita. Bah, gak kalian tunggu aku, Pak. Kau nyetul, ah. Duduk, parah. Nah. Apa itu, Le? Apa jadi Leku? Jadi enak awak, Pak. Ah. Oma. Dari bakmi mana nya ini? Lebih harum dari kau yang kemarin ya kan? Apa yang kau pilih? Lupa kau ya? Aku enggak bisa makan itu. Aku muslim. Kami juga mana bisa makan kayak gitu? Kata mama bapakku, enggak bisa kami makan babi. Kau, gak bisa juga kau. Kalau awaknya, Lek, aman gak lah awak. Kata abang awak, kawan-kawan ini aja gak boleh dimakan. Jelas. Alah, abang kau aja nelponi kakakku tengah malam. Padahal kau tahu kan, cowok kakakku, teman dekat abangmu dari kecil. Sampai kuliah lagi tuh. Bacot, bilang sama kau itu. Bacot abang kau, tukang gelek tuh kau, tukang gelek. Rai. Kau Philip, setiap mau makan, selebrasi dulu. Padahal si Daniel sama si Boni gak pernah. Padahal kalian sama-sama nyembah Yesus kan? Mana ada Aku enggak nyembah Yesus, enggak sama dengan orang itu. Aku bermalim. Apa bermalim? Apa bermalim? Bermalim itu, kayak mana jelaskan sama kalian lah? Ah, itulah itu. Awak pikirnya tahu kau. Aku itu enggak selebrasi ya kan? Nah, kalian tengok ya.
Itu namanya tanda salib. Kalian perhatikan ya kan? Kalian perhatikan semua, oke? Dalam nama Bapa dan Putra, di sini bukan yang lain ya kan? Dan Roh Kudus, amin. Kami Katolik dan sesudah berdoa terus buat tanda salib. Kalau kau tanya kenapa, aku pun nggak tahu jawabannya. Sama aja nggak tahu. Sama aja bah. Tapi kan weh, kita kan sama-sama Batak. Kita punya marga masing-masing. Aku si Regar, Boni nih pos-pos, Daniel Lumban Tobing. Kalau kau pilih marga apa teh kau? Lupa aku. Sepayunya boleh? Oh iya, baru ingat aku. Tak kenapalah kita ya, sama-sama Batak. Tapi agama kita beda-beda. Kalau itu enggak tahu laku. Tapi kalau kalian mau tahu, kita tanya aja mamaku. Cocok? Tanya dulu. Boleh. Tanya mamamu. Gas. Daniel, nasi dengan tabe mulak. Itulah mamaku, weh. Udah lah, weh. Cabutlah keluar ya. Udah datang mama awak. Udah lah. Bubarlah kita. Bentar lagi aku mau sholat juga. Bubar. Bubarlah ya. Bawalah kerupukmu ini. Udah, bubarlah. Pulang-pulang lah. Dalam perjalanan pulang, Filipus terus memikirkan perkataan Siti. Mengapa mereka berbeda keyakinan padahal mereka sama-sama orang Batak? Horas. Shalom. Dari mana nya Hamang? Dari sana, Mak. Tapi, Mak. Apa, Mang? Ada lah aku tanya. Apalah itu, Mang? Duduklah dulu, Mak. Duduk kita. Oke. Apalah itu? Aku. Doni. Iya. Daniel. Sama itu yang pakai tutup kepala itu. Siapa satu lagi temanmu itu? Siti. Kami kan sama-sama orang Batak. Tapi kenapa agama kami beda-beda ya? Gini tuh, Mang. Agama sama suku itu beda. Kalau kita gitu kan sama-sama suku Batak ya karena kita dilahirkan oleh orang Batak. Nah, kalau agama, apapun suku kita, bebas kita memilih agama apapun. Selagi agama itu diakui di Indonesia. Kenapa lagi, Mang? Gak ngerti. Iya. Kayak gini loh, misalkan kan, kita orang Batak, agama Katolik. Katolik aja. Atau kita orang Batak, agama Protestan aja, kayak gitu. Gini tuh, Mang. Agama-agama yang kita anut sekarang itu kan bukan agama asli dari leluhur kita orang Batak. Nah, agama-agama itu kan dibawa oleh para bangsa asing ke Indonesia. Jadi kan penyebaran, waktu dan caranya juga berbeda-beda. Ginilah. Kita kan Katolik di Sumatera ini dibawa para misionaris atau pastor-pastor dari Belanda. Juga kan, waktunya itu jauh lebih belakang gitu dibandingkan agama Islam sama agama Protestan. Ini nih, tahu kau tulangmu mangulahi? Opung mamak kandung? Nah, itulah termasuk salah satu orang pertama yang dibaptis pastor di Balige. Gitulah, Mang. Itu kayak mana pula ceritanya itu, Mang? Panjanglah ceritanya itu, Mang. Ceritalah, Mang. Mau kali kau tahu ini? Iya, masih banyak waktu kita. Jadi gini, Mang. 385 tahun yang lalu, tepatnya di Aceh 1638.
awal, Aceh menyambut hangat para misionaris Katolik beserta bangsa Portugis karena tujuannya adalah hubungan dagang. Namun Sultan Iskandar Thani terprovokasi oleh VOC yang memfitnah Portugis hendak mengkatolikan Aceh. Karena hasutan dari VOC, maka Sultan Iskandar Thani menghukum mati Pastor Dionysius dan Bruder Redemptus beserta para pengikutnya. Cepat! Diri! Bang, tak bisa. Tuanku, lihat apa yang kubawakan kepadamu. Wahai para bedegah, jangan pernah berharap engkau bisa menyebarkan agamamu di tanah ini. Sedikit pun aku tak rela. Sekarang beri pilihan. Tinggalkan Yesusmu dan akan kulepaskan engkau dari hukuman mati. Atau tetaplah bertahan dalam iman yang akan kukirimkan engkau bertemu dengan Tuhan. Cepat tentukan pilihanmu, Beribah. Cih! Sepercik ludah, tak akan sanggup mengirimkanku pada Tuhanku. Ambil pedang itu, Tuhan, dan lakukan seperti yang Tuhan mau. Bajingan! Bangsa kulit putih terkutuk. Cepat pilih. Tinggalkan imanmu atau barang ini akan memisahkan kepala dari tubuhmu. Lihat, di mana Tuhan yang engkau sembah itu? Di mana Yesusmu? Apakah dia datang menyelamatkanmu? Tidak, Pastor. Tidak. Lihatlah pantai yang begitu indah ini. Tetapi tidak dengan kisahmu dan para pengikutmu. Sudahkah?